Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Shalom Jojua, PJJ Sektor 1. Sebelum kita memulai PJJ kita pada malam hari ini, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, menyertai perjalanan hidup kami, dan sampai saat ini kami masih dalam situasi stay at home, karena itu belum boleh bersekutu bersama dan berkumpul di rumahmu yang kudus. Tapi tidak mengurangi sukacita kami, malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui PJJ online kami. Tuhan beserta dengan kami dan dengan Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini yang menjadi teks renungan kita di PJJ online kita terambil dari kitab Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan mengusung tema arus mempersembahkan si Mejilena. Harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Teks kita terangkat dari kitab Imamat. Kitab Imamat adalah bagian dari kitab Taurat Musa, 5 kitab yang seringkali disebut kitab Pentateuch. Dan kitab Imamat berisi secara keseluruhan berisi 2 hal. Yang pertama adalah tentang aturan-aturan bagaimana umat memberikan persembahan kepada Tuhan, dan yang kedua aturan-aturan dalam kehidupan peribadahan dan persekutuan dengan Allah di tengah-tengah umat Israel. Dan yang menjadi renungan kita bersama terambil dari Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beberapa hal yang kita bisa pelajari dari teks PJJ kita. Poin yang pertama bahwa pasal ini berisi perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Itu berarti bahwa konteks teks ini adalah ketika bangsa Israel masih dalam perjalanan panjang menuju tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir, dan di mana kemah pertemuan sebagai tempat perjumpaan Tuhan dengan umat sudah dibangun dan didirikan. Dan selanjutnya pada bagian ayat kedua dan ketiga, kita melihat di sini berisi perintah Tuhan bagaimana Allah berbicara langsung kepada Musa untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada umatnya. Tuhan menetapkan aturan, syarat, dan standar yang jelas bagi bangsanya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa standar itu? Pada ayat yang kedua dan ketiga, kita lihat di sini, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Syarat
yang ditetapkan Tuhan bagi umatnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan atau korban bakaran itu haruslah dari ternak, lembu, sapi, kambing, domba, dan haruslah yang jantan dan tidak bercelah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya Tuhan menetapkan bangsanya untuk datang menyembah kepadanya bukan dengan tangan kosong dan tangan hampa, tapi dengan membawa persembahan korban bakaran. Mempersembahkan dengan persembahan khusus dari ternak, sapi, lembu, kambing, domba yang jantan. Jadi jelas di situ syaratnya harus yang jantan, tidak asal, tapi yang dikhususkan dan tidak bercela. Artinya yang tak bercacat dan yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu berarti bahwa Tuhan menuntut umatnya untuk mempersembahkan persembahan bukan asal bersembah, bukan dengan sembarangan dan sembrono, tapi mengkhususkan persembahan itu buat Tuhan dan mempersembahkan yang khusus dan yang terbaik bagi Tuhan. Dan melalui teks ini kita belajar bahwa sebenarnya melalui persembahan, Tuhan ingin menguji setiap orang apakah kita sungguh-sungguh sanggup bersyukur kepadanya. Dan apakah kita sanggup mempersembahkan yang sepatutnya dan yang seharusnya, yang selayaknya kepada Tuhan. Dan tema kita pada minggu ini, persembahkanlah yang terbaik. Harus mempersembahkan si mejilena. Karena persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan dan berkat Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati kita. Kita memberikan persembahan bukan supaya diberkati, tapi kita memberikan persembahan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sepatutnya kita mengucap syukur sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk tidak sembarangan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dari teks ini, kita harus mempersembahkan yang terbaik, pilihan, tak bercacat, tak bercela, sebagai korban bakaran dan penghapusan dosa. Dalam perjanjian lama, persembahan korban bakaran adalah korban pendamaian, korban penghapusan dosa, korban pengampunan Allah atas dosa-dosa umat. Dan tanpa pengampunan, maka kita masih berada di bawah hukuman Allah. Simbol kematian korban bakaran adalah lambang yang memberi kehidupan dan pengampunan atas kita. Dan tidak hanya dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana kita belajar akan pengorbanan Kristus. Kristus sudah menjadi korban bagi penghapusan dosa kita. Dan begitu besar kasih Tuhan atas kita. Tidak tanggung-tanggung dan tanpa hitung-hitungan. Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi penebusan dan pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan masihkah kita berani asal mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Hari ini renungan PJJ kita mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita memberikan persembahan? Atau masihkah kita lebih sering hitung-hitungan dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Dan poin yang berikutnya, melalui memberikan persembahan, Tuhan mengajar dan mendidik kita untuk senantiasa mengingat bahwa segala yang ada dalam hidup kita adalah pemberian dan berkat Tuhan. Karena itu ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan,
kita hanya mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mengembalikan berkat yang sudah kita terima dari Dia, Tuhan, Sang Pemberi Berkat. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk menghususkan persembahan kita, memberikan persembahan yang terbaik, bukan sekedar memberi persembahan, tapi memberi persembahan dengan hati yang ikhlas dan tulus, rela, dan tidak hanya itu, mempersembahkan yang terbaik, pilihan, tak bercacat dan tak bercela kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya renungan firman Tuhan dalam PJJ kita malam hari ini memampukan kita untuk terus mengevaluasi diri kita, membangun relasi kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, dan sanggup menghitung berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita sanggup mempersembahkan yang terbaik juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang malam hari ini boleh kami renungkan bersama. Kami diingatkan akan apa artinya memberikan persembahan. Melalui persembahan, kami belajar untuk taat, mendisiplinkan diri, dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Melalui pemberian persembahan, kami diingatkan untuk senantiasa mengingat berkat Tuhan yang Tuhan sudah lebih dahulu berikan dalam kehidupan kami. Dan kami diingatkan bagaimana Allah sudah memberkati kami dan tidak hitung-hitungan memberikan yang terbaik bagi kami. Karenanya sepatutnya kami juga tidak akan hitung-hitungan dan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih mampukan kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan beriman kami ketika kami datang bersembah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.